Pers KPK Tipikor, saluran informasi lintas Indonesia. KPK Tipikor Indonesia, maju bersama. KPK Tipikor Indonesia, membangun bangsa. KPK Tipikor Indonesia, bela negara. Berantas korupsi tanpa basa-basi, tegas berani. KPK Tipikor Indonesia, semangat kita. KPK Tipikor Indonesia, tetap berjaya. KPK Tipikor Indonesia, getarkan jiwa. Membasmi korupsi tanpa basa-basi, tegas berani. Bapak diberikan mandat kepada Pak Joko. Di daerah Bapak ini asal dari mana, Pak? Pes KPK Tipikor ini, Pak. Nama saya RS Lesabe Baru, asal Kecamatan Karayan, Kabupaten Nunukan. Terima kasih atas kebijaksanaan yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, yaitu Bapak Jokowi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Untuk selanjutnya, kami akan meneruskan apa yang diperintahkan melalui anggota KPK di daerah Krayan ini, sehingga kami mendapatkan petunjuk yang bagus sehingga Krayan bisa maju dan tidak ketinggalan seperti daerah-daerah lain. Nah, untuk daerah Krayan ini, Pak, grup Bapak ada berapa orang, Pak, datang ke Kalimantan Utara Kebulungan ini, Pak? Jumlah kami dari Krayan ini adalah 15 orang. 15 orang. Siap. Bapak mewakili ini, Pak, ya? Mewakili. Oh, mewakili Krayan adalah 15 orang yang sudah diberikan bentek di Kabupaten, di Mulangi, di Provinsi Kalimantan Utara, di Tanjung Kelor. Ya. Terakhir lagi nih, Pak. Bapak dari pensiunan dari Polri, ya, Pak? Ya. Itu tahun berapa, Pak? Saya pensiun masuk polisi tahun 75, pensiun tanggal 10 bulan 10 tahun 2021. Untuk membeli organisasi ini, Pak, ya, untuk memantau kegiatan pemerintah daerah Bapak. Ya, untuk kemajuan ini kami siap membantu, kami siap mendukung segala fasilitas atau kekurangan yang ada di daerah Krayan. Ya. Terima kasih. Melalui Pak KPK Tipikor ini. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ini satu lagi, Pak, saya mau tanya, Pak. Siap. Ya. Jadi untuk training anak buah Bapak ini atau anggota Bapak ini itu sudah diberikan pelatihan apa tuh, Pak? Dia sudah ada mengikuti bintek yang dipimpin oleh Bapak Ketum dari pusat, yaitu Bapak Dr. Marwan, termasuk Bapak Sunandar, MU. Nah, itu, Pak, yang kami lakukan untuk teman-teman yang sudah dilaksanakan bintek. Dari mana ketuanya itu, Pak? Ketuanya dari ketua pusat, dari DPP KPK Tipikor Pusat, ada di Jogja. Ya, dari Kalimantan Utara, Edi Susanto SA melaporkan dari Pes KPK Tipikor.